Halo guys, berjumpa lagi dengan On The Way. Kali ini On The Way akan mereview Rokok Next guys. Jadi Rokok Next ini tergolong rokok yang masih baru guys ya. Dan dia diproduksi oleh PT Djarum asal Kudus, Jawa Tengah guys. Rokok Next dia memiliki 1,9 mg nikotin dan 31 mg tar guys. Rokok Next ini dia berisi 12 batang dan bentuknya seperti ini guys. Jadi di filternya tertulis nama produk dari rokok tersebut guys. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita review rasanya bagaimana guys ya. Mantap guys. Untuk tarikan awalnya Rokok Next ini bener-bener ringan guys, dan nggak gadel di tenggorokan guys. Jadi kalau menurut saya Rokok Next ini sangat recommended banget buat kalian yang ingin mencoba atau baru ingin merasakan gimana sih sensasi dari merokok itu guys. Oke, untuk satu pack Rokok Next ini guys, dia berharga 16.000, cuman di bandrol ini tertulis 20.000 guys, jadi nggak sama harganya. Dan buat kalian yang ingin merasakan sensasi dan rasa dari Rokok Next ini guys, coba kalian cari dan kalian beli di toko-toko terdekat dengan rumah Anda guys, karena insya Allah Rokok Next ini distribusinya sudah cukup merata guys. Oke, cukup sekian review dari kami. Semoga review ini bisa bermanfaat buat kalian, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.